spesiain di video. Dan kali ini gue bakal ngewawancarain band, salah satu band yang paling keren di Jakarta. Waduh, siapa ya? Langsung aja kita sapa mereka. Halo! Halo! Halo, halo, halo. Kita boleh kenalan gak? Ini nama bandnya apa ya? Maggie and Friend. Maggie and Friend! Mau nanya nih, Maggie and Friend itu kenapa namanya dibentuk, dikasih nama Maggie and Friend? Sebelumnya Maggie mau sedikit cerita. Jadi Maggie berawal sebenarnya solo, solois gitu. Maggie sendiri, karena Maggie sempat ngeluarin album single solo. Jadi, dan teman-teman seperti Nodi, David, dan juga ada Rio, dan juga Firman, kita sering bareng, hampir setiap hari kita bareng, selama setahun dua tahun ini kita sering bareng, pas segala macam kita sharing tentang musik segala macam. Jadi kita berpikir, kenapa kita nggak gabung aja jadi Maggie and Friend. Lagu-lagu dari Maggie and Friend ini sendiri genrenya apa ya? Genrenya kita pop, pop ceria. Contohnya mungkin kalau untuk lagu-lagu di Indonesia, mungkin yang zaman-zaman sekarang kayak lagu-lagu Citra ya, kayak lagu-lagu Raisa. Ya, kita udah bikin album dan mungkin teman-teman bisa jelasin juga album apa namanya albumnya? Lalu Bahagia. Biasanya nih Maggie and Friend kan suka manggung-manggung di mana gitu ya. Kalau misalnya fans-fansnya Maggie and Friend mau nonton live, itu biasanya Maggie manggung regular di mana atau mau manggung di mana gimana? Oke, mungkin untuk teman-teman bisa datang aja langsung ke Backstage Cafe Ancol. Setiap hari kita ada kok di sana. Kami dari Maggie and Friend dukung terus musik indie di Indonesia.